khilul lakum utawi panganane ahli kitab khilun halal lakum bagi sira kabeh. Mulane wau sirine rahasiane kok kula waca yasaluna takok sapa Yahudi Madinah utawa wong Islam yo kene. Lah iki diterusno Kristen yo kene wong Nasara barang. Nah sampean wong Indonesia ya ono PKI barang PKI. Nah PKI mboten akal. Jadi kalau agama Quran itu yang anti itu sama ateis. Orang-orang yang tidak bertuhan. Mesti mboten. Jadi mesti mboten. Paham ya? Jadi sirine Quran itu anti sama orang yang tidak meyakini apa? Tuhan. Jadi dalam banyak hal pokoknya orang enggak meyakini Tuhan tetap dilawan kan. Meskipun ya Nasrani ya dilawan dari segi Trinitas, tapi dalam yang lain-lainnya sering diakui. Kados niki kan menyangkut dzabaih sembelian diakui. Aja buat diskusi anak seminar terus wah ini tokoh lintas agama. Jadi ini untuk duit kok. Bisa mari mengenal percaya kan kalian. Lalu pas ngaji ngaten kalian merangkul kan ekspos oke. Tapi nanti seminar terus di kampak itu bagus kiai. Itu toleransinya bagus urusan toleransi kan ngaji. Urusan toleran. Urusan toleransi bukan urusan perilaku nih urusan ngaji. Buat terus buat kampanye nol. Ini kurang urusan itu nih. Sebenarnya so detail banget. Kilo lakum khalat siro kabeh. Watu amukum. Nah niki toleransi menan acara utawi pakanan siro kabeh ya. Lah pakanane pakanan Islam yo kilul lahu. Wal musanatu minal mukminat lan wong sing terhormat sangka mukminat. Wal musanatu lan wong sing terhormat akhara ir minal ladina utul kitab min kabeh. Yo kilul lakum antang ki guna yo halal kok kabeh. Nah niki fikih malih ya sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Ojo wale lho, wong wedok. Jadi Mas Pur mengaji teng mriku terang. Dadi asli teke muksonat. Muksonat tak tembunge muan. Wong wedok. Wong wedok lho kowe. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dikawin wong Islam lanang. Nggih. Dadi mboten sewalike. Mboten sewalike tiyang lanange Kristen utawa Yahudi wong Islame wedok. Mergo cara teorine, kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nek wong lanange Islam, iku tetep mungkin nguasai bojo Kristen ya. Tapi ora suwali. Melane sing ning kene dibatas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dadi wong itu. Melane sampean ngaji fikih nganti mati lah, ora ana takbir saling silang total iku bener. Tetep batase wong wedok. Jadi wong Islam iku oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal musonatu minal mu'minat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi mboten terus ini bukti agama toleransi mboten saged sampean natijano nggih kesimpulan berlebihan terus mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Kalau gitu lintas agama ndak apa-apa. Jadi ruhen ini rabi meresen boleh asal gelem loh yang meresen itu oleh-oleh sih tapi masalahnya gelem tau orang yang oleh-oleh terus niku asli teke Quran terus kados wau menyangkut asu kados masalah asu terus ono masalah istihadiyah Imam Syafi'i ketat darani maksudnya ahli kitab sing kholiso menurut nah, kaya ruhen tau ngaji ya musuh ahli kitab sing kholiso lah kholiso itu apa? Terus dia pun aman kholiso itu ahli kitab sing tercampur sing imane jejek apa sebenarnya? Lima ini jejak-jejak di Islam itu kan ngoten gitu. Kalau apa barane ahli iki kitab. Nah, cari tokoh-tokoh yang modern gitu, pokoknya Kristen ngerayu gelem. Lah nek kados Yasir Arafat pas nikah gitu bojone terus ono. Kristen ge kata anak tokoh-tokoh dunia. Ada Jamal Mirdad keyakinan iki ngoten lagi bidan. Lah anak cara kula ngoten niku lak ndadekno niku Gusti yang Islam radu Kristen aku ora kuwatir rugi mesti ora ngarep apa ben ora ora apa ngono kaya mungkin ora mungkin tapi itu tek ya. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis sama orang yang tidak bertuhan karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani dalam banyak hal artinya tidak semua tentu Trinitas Nasrani mau dilawan Quran bolak-balik mengatakan laqad kafara alladziina qalu inna allaha wal masiihu ibnu maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal, Quran itu ngakui keberadaan ahli kita. Karena tetap dianggap lebih baik, orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi,
tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut tuh Tuhan. Iya betul. Tapi kalau orang nggak beragama kan tidak ada yang ditakuti, ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah perkawinan. Bahwa memang dalam bab sapi itu syaratnya ketat. Minwa wono koli sono popo. Tapi kulon buatin kepengen bakas detailnya Mas Purgi. Bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. Yang mereka tetap cara sampean hubungan itu lebih gampang. Sampean titip duit nih pendeta 1 miliar. Abek nih PKI lebih gampang nih pendeta. Ke pendeta waktu itu dosa. Iya betul. Sampean titip duit nih gue nih Paus Yohanes II tetap lebih percaya. Tibang titip nih PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percayanya sama Tuhan. Yang akhirnya mudah stabil. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampean, wah ini pluralisme cocok ini. Wah ini berarti benar yang liberal, jadi lintas agama itu tidak masalah. Nah, ini sampean dhewe sing gawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nah kula tak sebut no, dalam hal ini terus masalahnya ini gitu loh. Oh, paham gitu. Tapi sampean rasa jero-jero nama lan kok salah nate jam malah karo karuan. Kuwi ngaji ngaten niku riskan. Sampeyan kuwi dhewe dibule gak senerang kok. Bar nerang malah keliru malah ra karo karuan. Tapi yang jelas ngoten. Khilul aku mantang ikhuna ida ate itu mung ndak ujur. Tapi nak kawin ya kelar muda, muda iki. Coba santri kawin numpang. Lho ning kene karuan kene dadi syaratte kawin halal iki cek diterusno ida ate itu mung ndak ujur. Nak kowe kuat biaya. Biaya. Mukhsinina kare istana tegese bro-bro mahare. Kepanjenengan standar Quran ngoten, tetep arisa lu kawa muna alan. Wis saking ngawin Cina lah Kristen lah tapi tidak ate temu nak uju. Mungkin nak kuat biaya. Itu itu iku akal-akale santri. Ukuran apa manfaat kok mantu juga. Ukuran terus dene dibiayai sepenuhnya nang ora karuan. Ora ana hukum ngoten iki. Nak hukum wong lanang ke biaya biaya. Mulane kula nu pertama, kula nu termasuk riyen zaman teng sarang mun darani ngalim. Kula kepengin kerja mugo trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama Quran. Kan kita lucu nih, kayak pulau Mustafa Rufin nak santri. Di satu sisi ini pulau ngomong tenan, tengene masjid, tengene ngaji, tengene kristen. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita itu ngaji. Alar rojil nafako tu ahli, wa mamunihi, wa mantal zamuhu nafako tu wong lanang wajib ngurmat bojo. Iku panggonane tempate. Iya betul. Ngaji Quran di arijalu kau wamuna alan. Tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur dipek mantu wong sugih terus kowe duduk manis. Nggih mboten? Kode menyangkut jihad iki ngoten, kula sering ngamuk Mas Romanto. Wong Islam itu walak-walik terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, cek mbok apal lo cek kowe ngaji tafsir, tetep wajah hidup bi amaliku mbakan. Kowe nak jihad mesti nglibatno dhuwit. Pasti kowe urun. Nggih? Nglibatno dhuwit artinya kowe urun. Ya urun duit waan fusiku. Tapi di saat yang sama kue duwe mitos ukuran ilmu wis manfaat duit untuk tekode. Memang kue awale di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang kue urun. Di satu sisi kue meyakini ukuran manfaat nak duit tekode. Itu sebener dia. Memang nyatane ngoten nggih. Saya juga sering ngalami. Saya itu makanya saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Mboten perilaku, mboten akidah. Makanya saya tetap kerja, karena dengan kerja saya punya uang bisa urut. Meskipun saya tidak bisa mengungkiri fakta rahmani Allah, kalau sering salami template, ini kalau ngomong jujur. Tapi jauh sampai pepes di salami template, terus buka ukuran. Nah ukuran suksesnya jadi wong alim, alamat ilmu manfaat, duit teko dhewe. Nah itu tetap kalah, menurut saya jenenge wajah itu tetap diam. Waliku. Syariate Quran, buk wolak walik, buk adimu sholat, buk adus. Atu zakat ngeke zakat apa nomor zakat. Mbok takon iki paling bento tetep wa atu lan ngeke sira kabeh zakat zakat. Ora iso kabeh sampean pepeh nomor zakat terus wa atu lan ngeke nompo kene. Ora iso tetep syariate Quran ya wajibmu salat. Waktu zakat tetep kuwi kon zakat. Jadi artinya apa yang dianjurkan Quran tetep standare memberi zakat. Soal ki nompo ku takdir. Tapi sudah sampai sudah disare, lo benten lo gitu. Sampai harus meyakini utak, terjuru sudah sampai sudah disare. Lo selama ini kan enggak di satu sisi kue yakin kebenaran Quran, di satu sisi kue demi tos versi MD, DW.
Mumpung sampean tobat mumpung ngaji mek kula. Kliru niku. Jelas kuwi. Lho kula nu menangi, kula ngomong jujur. Takokno balik menawa. Kula niku nate ketua Ma'arif Pensaran. Cara teng mriku niku wis wong alim, ketua Ma'arif. Kula kerja wandur wong protes. Gus wong alim kok kerja. Kok mana? Pas niku bebas mantu suka barang alamat elu manfaat apa itu. Pam niku ge ngoten, jure kula paling alim bebas mantu suka barang mulai kiai gede mek kiai kere. Mau ngomong tambah yakin Gus Pak menawa manfaat apa bebas mantu napa? Tapi kula niku kan ahli Al-Qur'an. Alamate murah manfaat. Mergo ilmu sing nglawan Qur'an. Alamate hukume Qur'an ari jalu kawamun ala nisa. Nah aku pasen nisa kawamun ala rijal. Malik Qur'an dhewe manfaat. Malik Qur'an dhewe manfaat. Manfaat kondi jan. Kuwi tetep kerja. Lah bapak kula ora modern. Bapak kula nu tiyang apal Qur'an. Ora tuh bener mbek. Jadi kula angsal kerja. Kula teng Jogja 8 taun. Terakhir sial ketemu Rumanto akhirnya mulai. Pulau itu tak nate menikmati uzadi. Saya itu diketuk batang bantal tapi Mas Bro. Saya paling becok Mas Bro mergo podo wali Abdul. Masih ke wali bingung. Tapi sing jelas, wong alim pancen gampil ge. Uzlah ge super nang kumpul wong ge tenan. Mergo uzlah ge seneng, kumpul wong ge seneng. Mergo ge terus ana urusan. Lah nek kula ngomong mbek Rumanto. Iku wis dus, dadi nek aku kumpul wong kudu manfaat tenan. Ora manfaat yen apa? Dus. Nek aku kumpul wong mesti nate ngrugekno tiyang. Kuwi mau disalahno misale ngrugekno Rumanto. Lah aku salam kenal. Dise aku ora kenal ora tak ngrugekno kowe. Ora tak ngrugekno. Aku tetep mau disalahno. Ora kok mokong mboten, salah dhewe. Nek mau bubar saiki kan gak masalah to, Gus. Ajare.